Stop, jangan skip dulu. Bagaimana kalau mobil tua VW kombi dipasang double black core ultimate? Ini beliau ini Pak Haris namanya adalah penggemar VW. VW-nya ada 14. Luar biasa, jadi betul-betul cinta sama VW. Cuman yang dipasang ini VW-nya unik. VW kombinya diganti mesinnya dengan Subaru EJ30. Jadi mesinnya sama-sama boxer, cuman made in Japan. Nah, dipasang di Solo langsung double. Jadi setara hampir diberi tambahan hampir 1000 cc gas baru berisi olahan blow by gas yang setara dengan NOS. Kita saksikan bagaimana reaksi beliau setelah VW kombinya jadi monster. Kita saksikan bersama. Salam dari Jogja. Ini kita lakukan pemasangan double black core ultimate pada VW kombi. Tapi ini VW kombinya kelainan. Mesinnya adalah punya Subaru. Jadi ini mobil Jerman, mesinnya Jepang. Pemasangan kita ambil dari mana? Breathernya mana, Mas? Breather ini. Oh iya. Dari breather ini. Breather ini nanti Mas pakai input, outputnya masuk ke throttle body. Outputnya masuk sini ya? Outputnya itu. Ini kan? Iya. Black core nanti diikatkan di sini. Nah, ini kayak petinju kanan kiri. Teman-teman, sekarang proses kita lakukan black core tuning pada VW bermesin Subaru. Kita infuskan melalui selang post rem. Ini kecepatannya adalah 5 detik. Diputar ini sekitar 5 detik dari ujung sini ke ujung sini. Ini supaya masuk secara bertahap. Itu masuk mengenai 4 silinder 16 klep. Langsung masuk, kemudian dia akan bereaksi melepaskan kerak-kerak yang terkena air ini. Keraknya akan membara, kemudian keluar menjadi partikel debu. Nah, itu akan langsung menyetel klep-klepnya pada tempatnya. Nah, itu yang akan membuat mobil ini jadi betul-betul menyenangkan. Ini pemasangan black core sudah selesai. Black core diikatkan di header bagian bawah. Dari breather masuk input, outputnya masuk ke sana. Yang satunya dari breather juga masuk input, outputnya masuk ke sini. Setara dipasang tambahan 1000 cc karena dipakai 2 black core ultimate, dan ini sangat-sangat luar biasa sekali. Nanti akan kita lakukan test drive setelah pemasangan. Ini adalah Volkswagen satu-satunya di dunia, Volkswagen Subaru Wagon, karena mesinnya adalah Subaru. Ini tidak ada RPM, tidak ada juga kabel gas. Karena ini sudah ECU, semua drive by wire. Snellingnya ya lama, jangan tanya mengenai airbag. Karena airbagnya ya dada sama dengkul. Mobil tahun 70-an, sangat khas. Ini sudah perpanjangan.
pajak. Lampu depan punyanya Wrangler, sangat terang. Ini AC-nya double, yang ini punya Nissan, yang ini punya Jeep. Jadi ini mobilnya tua, tapi jeroannya muda. Itu adalah ownernya Pak Haris. Air hampir habis. Akan dilakukan pengegasan untuk menendang keluar kerak-keraknya yang terproses. Ini yang kedua. Ini Subaru Wagon yang luar biasa sekali. Suaranya seperti mobil balap. Ini sedang dilakukan pengeluaran kerak sama penyetelan klep-klep. Juga terjadi remap ECU karena sensor akan membaca air itu sebagai sesuatu yang asing. Ini di mata pedih, tapi setelah selesai semua akan oke sekali. Suara mesin lebih halus, lebih stabil. Lebih halus ya Pak? Iya. Padahal kita nggak bongkar, cuma disemprot, diinfuskan. Nah ini bentar lagi kita lakukan test drive. Teman-teman, kita akan lakukan test drive bersama ownernya Pak Haris di VW Monster. Ini saya ngomong VW Monster ini Pak, VW Wagu. VW dengan mesin Subaru, pasangnya Blackcore Ultimate double. Wes, ini nek wong super ugal-ugalan. Wow, nyala gede kan ya? Oh iya, asli. Wah, es ngeri. Iya lebih halus. Lebih halus ya? Iya. Oke bro. Hari anya Pak yang ngeri Pak. Wah. Lagi-lagi Pak. Guyon Pak, Pak Haris guyon nih. Ini sih bukan VW Pak, mobil drag ini. Wah. Remnya nyanda nih Pak. Aduh. Tarikannya enteng Pak. Enteng ya? Iya. Berubah ya Pak? Oh, berubah. Satria Baja Hitam loh. Berubah. Berubah total ini. Karakternya ya. Jauh ya? Oh iya. Ngeri. Ini mah mobil balap ini Pak. Pak Haris ini balung gere, ngeri. Di belakang bukan medus loh Pak. Iya loh. Wah. Sebelum pasang nggak mungkin seperti ini ya Pak? Iya, tapi lebih galak ini Pak. Lebih galak ini ya? Ini kayak naik jago metu jalune 3 cm ya Pak? Iya. Iya. Mengerikan. Coba 4 Pak. Tinggi-tingginya Pak. Torsinya beda. Ini sampai 4 doang ya? Iya 4. Wah. Balung gereh. Ngeri. Enteng ya Pak. Jadi mobil 2 ton terasa 1 ton. Nah ini ketambahan 1000 cc loh Pak. Blackcore-nya 2 kok. 2 ultimate semua. Ngeri.
sadis. Ini adalah VW komputer sadis. Ini cuma enak ya? Iya. Enak loh, Pak. Bantingannya jadi antek. Bantingannya ini ya memang luar biasa, Pak. Roti tawar dolan ning koyo ngene. Enggak ada VW lemot-lemot wis ora usum ya, Pak. Wah. Ini kadoan ini. Ini asline monster ning nganggone roti tawar. Aduh, ampun, ampun, ampun. Pak, kampung lo, Pak. Kampung. Aduh, Baris, Baris. Mobil sport tenan ini. Ini teman-teman di belakang ini. Rasakan VW koplak. Aduh. Ini kayak VW tapi mesinnya nganu, Pak. Apa itu? Yang sportnya VW itu. Ngeri. Karakter VW-nya hilang. Benar-benar mobil Jepang mobil Jerman bertenaga Jepang ini. Jepangnya Jepang ngawur ketambahan. Suara ini ngeri ya, Pak. Kayak singo-singo gereng ini. Ya kalau urusan masalah mesin jadi halus, tenaga pasti lebih nambah. Iya. Nah, ngomong irit aja lah, percuma ngomong irit ke Pak Haris ini percuma. Belakang bukan Indomie loh, Pak. Aja dikira Indomie. Aduh. Ari. Ngeri ya. Mutar-mutar lagi. Ini aja saya pakai final anokron bill-nya itu 738, Pak. Ini kalau saya pakai 734 loncat ini mobil. Iya, sampai gini standing ya. Aduh, ampun, Pak. Wes, kita ini jadi penumpang yang nganu aja lah. Penumpang slow aja. Keren, keren, keren. Terbukti nyata ya, Pak? Bukan abal-abal. Oh, kacang-kacangan ini. Aduh, ampun, ampun. Iki VW apa Ferrari? Ini nancep loh, Pak. Jok nancep loh. Tanya irit lah. Oh iya, enggak bisa. Wagu. Iya. Standarnya irit itu iya. Dari kaki loh. Tergantung. Nah, ini kan fun to drive. Subaru pun enggak bisa ngasih kayak gini loh, Pak. Original Subaru enggak mungkin seperti ini. Kalah sama Pak Imawan. Sadis. Matur nuwun. Enek rego enek rupa. Ana rego ana rupa. Tidak ada tipu-tipu. Oh iya. Ya. Jos ya, Pak. Jos. Recommended. Nah, matur nuwun. Tarikan lebih mantap. Lebih jos. Jos, jos. Tidak meragukan lagi. Enggak menyesali. Tidak menyesali. Sepadan sama biayanya toh, Pak? Coba sepadan ya. Sepadan sama biayanya toh. Apa lebih raga. Oh, raga. Thank you, Marit. Matur nuwun, matur nuwun.